makmur sampai besar tiga-tiganya. Anaknya pintar, anaknya jadi kapolda, anaknya jadi pangdam, anaknya bisa jadi menteri. Bu, saya punya tamu anaknya 12. Itu ibunya miskin, semuanya anaknya sukses. Ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam. Itu tiap pagi sebelum ajan subuh ibunya nyelakangin. Ibu miskin. Paling jelek anaknya jadi lurah. Nah kemarin dia testimoni di tempat kita. Ibunya saya kasih uang. Buat bapak dan ibu yang ditinggal suaminya meninggal. Bapak dan ibu yang ditinggal cerai mati suaminya. Kalau bisa jangan nikah lagi. Kenapa? Karena dia punya kartu masuk surga tanpa hisab. Karena ngurusin anak yatim. Kalau ibu nikah lagi, ini kartunya hilang. Kenapa? Kan udah nikah lagi. Nah hindari jangan nikah. Nah rawat ini anak. Ibu saya itu ditinggal suaminya saya umur 3 tahun. Saya umur 3 tahun, papa saya meninggal. Sampai hari ini ibu saya tidak nikah lagi. Saya dua bersaudara sama kakak saya perempuan. Kata orang-orang ngurusin anak yatim sulit, nakal. Iya saya nakal. Saya hobinya itu naik-naik atas rumah. Benar kalau ada di atas saya nyangkut gak bisa turun saya nangis. Jadi saya mesti naik-naik gendong. Aduh dicubitin. Gak apa-apa. Kalau ngurus anak yatim tidak boleh sekali-kali nangis. Nangis air matanya jatuh tidak akan ada penyelesaian. Jadi mesti kuat. Jadi presiden. Jadi presiden. Jadi menteri, jadi dirut itu. Kedua, ibu saya itu dulu bekerja. Dia punya pimpinannya itu direktur. Nah kalau direkturnya itu minum, ini minumnya direktur, punyanya bosnya ibu saya. Ini kalau dia nggak habis, itu air minumnya dibawa pulang ke ibu saya. Dibawa pulang, dia bilang, minum, nanti kamu jadi direktur. Kata ibu saya gitu. Saya waktu kecil ingat benar. Ini apa ini? Ini air minumnya direktur. Kamu minum, nanti jadi direktur. Namanya saya kecil, jadi minum. Tanya tadi. Umur 26 tahun, saya sudah jadi direktur di grupnya itu. Satu-satunya paling muda. Artinya apa? Ucapan adalah doa. Jadi ibu berdoa aja. Misalkan anaknya pengen jadi tukang pompa air, minum, ntar tuanya jadi pompa. Apa aja ibu mau? Minum, nanti kalau gede kamu jadi tukang naik tiang listrik. Itu naik tiang listrik. Jadi ibu dan bapak ucap yang bagus-bagus. Jadi dulu ibu saya itu minumnya bosnya ibu saya. Ibu saya itu dulu kerjanya di Aspek, Asuransi Sosial Tenaga Kerja Aspek. Sebelumnya ibu saya kerja di ibu rumah tangga. Terus dari Aspek jadi jam namanya Perum Aspek. Terus naik jadi jam Sospek. Sekarang jadi BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah ibu saya kerja di situ. Dan sekarang saya seperti ini karena ibu saya. Jadi ibu saya itu juara satu kalau suruh. Nah misalkan saya main di kantor, bapak nanti balik sini lagi gak? Oh tidak jauh. Jadi kalau manggil ibu saya namanya jauh. Oh tidak jauh, tidak pulang lagi. Itu akhirnya buru-buru keluarin ibu saya. Suruh minum saya. Jadi direktur. Itu saya berdua-dua jadi direktur bos. Nah mau saya, ibu dan bapak ngomongnya apa ke dedeknya? Jadi direktur, jadi dokter. Saya juga bilang begitu ke anak saya, kan anak saya 3, perempuan lagi ini. Sekarang lagi nginep di hotel. Kata saya, kak, jadi dokter. Jadi anak saya jadi dokter dua, anak pertama anak kedua. Yang kecil SMP. Jadi ucapan adalah doa. Tidak pakai uang. Kamu ini nggak boleh nangis. Jadi, saya
kuat dan sabar, nggak boleh galak sama anak, orang galak sama anak. Bisa nggak galak sama anak? Galak gak sama anak? Hah? Kemarin galak gak? Gue kepel, galak gak? Oh. Tepuk tangan dong! Nggak boleh! Ibu yang nggak boleh galak sama anak, biar gimana juga anaknya titipan Allah. Kamu tinggal anak ini anak keberapa? Ketiga. Yang nomor satu? Nomor dua? SMP. Ini yang kecil? Oh, meninggal udah berapa tahun? Baru satu tahun. Baru satu tahun. Seumur tiga tahun dulu ditinggal papa saya meninggal. Itu ibu saya kuat bener, tegar, gak kami lagi. Nah, dia gedein anaknya sama saya sampai sekarang besar. Sekarang ibu saya umur 76 tahun. Belum pernah ibu umur 76 tahun, ibu boleh cek mobilnya Robicon. Ibu saya mobil Robicon. Dia bilang gini, ji, enak tuh kayak mobil kayak gitu. Mobil apa ini? Itu mobil sih. Ini ibu saya cuma ngucap doang, Bu. Ada yang kasih mobil Robicon? Ada kan, Nur? Siapa yang kasih mobil Robicon? Nah, saya juga kasih mobil Robicon sama Mercy. Apa beli? Enggak. Sekarang ibu saya naik Robicon. Jadi ibu saya kalau ke pasar naik mobil Robicon. Mana ada nenek-nenek Robicon? Nah, jadi ngomongnya ngucap aja ya, Bu. Ngucap. Oke? Okay?